Jelang menghadapi Semen Padang FC di lanjutan Liga 1 Indonesia, Persija mengincar poin penuh dengan kekuatan penuh yang bermaterikan 23 pemain. Laga tuan rumah Semen Padang kontra Persija akan digelar Jumat malam. Jelang melakoni laga pekan ke-13 menghadapi Semen Padang FC, skuad Persija Jakarta melakukan uji coba lapangan di Gor Haji Agus Salim Padang Kamis sore. Bertandang ke Kota Padang Provinsi Sumatera Barat, skuad Macan Kemayoran ini memboyong 23 orang pemain. Meski memiliki persiapan yang singkat pasca laga menghadapi Persik Kediri pada minggu lalu, skuad asuhan Carlos Pena ini membidik poin penuh dari tim kebanggaan orang awak Kabau Sirah. Meskipun saat ini Semen Padang menjadi tim penghuni dasar klasemen Liga 1, Carlos meminta Marco Simic dan kawan-kawan untuk tidak menganggap remeh lawan. Demi target poin penuh dan untuk mengatasi segala kemungkinan terburuk di lini belakang Macan Kemayoran, dalam laga menghadapi Semen Padang FC, Carlos Pena akan memainkan Rizky Ridho. Pemain andalan Sintayong di lini belakang Timnas Indonesia ini direncanakan akan diturunkan full time. Of course, we play every game with the target of getting a point. This is our ambition, this is our mentality. We know that it will be difficult, of course, but we come here with this mentality. Saat ini Persija Jakarta bertengger di posisi 3 klasemen sementara dengan raihan 21 poin. Sementara Semen Padang FC masih setia di dasar klasemen sementara dengan raihan 6 poin. Rio Johannes, Kompas TV, Padang, Sumatera Barat.